warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya, masih di channel Lewang Ladangan. Mohon maaf baru bisa upload lagi teman-teman, karena memang banyak kegiatan. Karena kemarin kan alhamdulillah kami sudah dikasih rezeki. Alhamdulillah kemarin udah lahiran anakku yang pertama teman-teman. Jadi tahu sendiri ya repotnya kalau habis lahiran gimana. Jadi kita baru sempat buat video lagi hari ini. Dan alhamdulillah juga kita udah pindah ke rumah kita, rumah alhamdulillah ada rezeki, kita sudah ada rumah sendiri teman-teman. Jadi di depan rumah ini ada apa, sedikit sisa halaman yang bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam atau menanam bawang. Nah insya Allah kita mau menanam bawang merah. Ini kita mau menanam bawang merah teman-teman. Jadi sudah kita rompes ya, sudah kita rompes ini setengah, nggak sampai setengah sih. Jadi sore ini kita mau nanam. Sore kemarin kita buat lahan, jadi nggak sempet kita videoin karena udah mau maghrib ya kemarin kejar, karena mau hujan. Alhamdulillah tadi malam udah hujan sedikit sih. Dan oh ya teman-teman, di sini musim kemarau, gimana di situ kemarau juga ya. Dan di sini sudah kemarau kurang lebih 3 bulan, dan di kebun juga kerjaan belum begitu banyak. Jadi sementara kita mau bertani di halaman rumah dulu teman-teman. Oke, kita mau nanam bawang. Kita sambil sore-sore sambil ngopi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ngopi dulu. Oke, kita lanjut untuk nanam. Oke teman-teman, jadi ini kita bibitnya kurang lebih 1 kilo ya. 1 kilo bawang merah, ini varietas batu hijau. Nah, ini kemarin sempat telat nanam sebenarnya teman-teman, karena sebagian udah ada yang keluar ini tumbuh tunasnya ya, yang keluar akarnya. Tapi ini pas untuk waktunya, sudah kita waktunya tanam. Nah, ciri-ciri bibit bawang yang sudah siap tanam itu dia muncul apa ya, kalau dirompes. Nah, ini keluarnya kayak bakal tunasnya keluar kayak gini. Nah, ini insya Allah nanti tiga hari setelah tumbuh, nanti 3 hari setelah tanam insya Allah tunas atau bakal daunnya udah mulai tumbuh. Oke, kita tanam dulu. Ini bibitan 1 kilo ya, kan untuk ada lahan ini 3 bedeng, jadilah untuk di rumah kita untuk hiburan sore ya teman, karena di kebun juga masih panas, kerjaan juga kita mau kerja panas-panas juga kurang bersemangat sih. Oke, kita tanam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di satu lubang ini kita kasih satu aja dulu teman-teman. Hampir apa? Turun balik paling sore ini. Thank you.
sih, sumber air alhamdulillah lancar terus teman-teman, tapi karena ini kemarau ya, kemarau sudah 3 bulan airnya kecil seperti ini, tapi alhamdulillah masih ngalir terus. Walaupun kecil teman-teman, asal ngalir terus nggak masalah, bisa ngisi untuk kebutuhan sehari-hari. Ini nanti untuk kita siram setelah tanam. Jadi ini salurannya di pinggir ini. Nah kalau waktu nggak kemarau airnya besar, bisa langsung kita siram. Ini selangnya panjang kan, nah, langsung bisa kita siram ke sini. Ini tepatnya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sleburejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Sumatera. Ini ada 3 bedeng, teman-teman. Yang ini kita buat 3 baris karena bedengnya agak kecil. Yang ini bedengan 1 meter 4 baris. Jaraknya kurang lebih 1 jengkal. Jadi udah selesai ya kita nanamnya, sekarang udah sore, udah mau maghrib, terus kopinya tinggal terakhir udah habis. Di sementara kita di apa, bertani di halaman sempit dulu di depan rumah, memanfaatkan perkarangan rumah karena masih kemarau ya. Di kebun juga kita kerjaan belum begitu banyak karena kemarau, nggak bisa ngapa-ngapain, paling tinggal nunggu panen cabai aja. Jadi ikutin terus untuk perkembangan bawang merah kita, nanti insya Allah kita videokan terus. Kita baru belajar ya, baru belajar nanam bawang merah ini. Jadi kita lihat terus untuk perkembangan selanjutnya. Nanti kalau tumbuh kita buat video lagi untuk perkembangan selanjutnya. Sebenarnya ini tadi bibitnya harusnya kita kasih fungisida dulu, tapi udah nggak sempet. Mumpung apa ya, mumpung sempet ya, karena kan ini untuk acara apa, kerjaan sore, pulang dari kebun, kita hiburannya bertani di rumah, jadi belum sempat untuk bibitnya kita kasih fungisida. Tapi nanti setelah tumbuh daunnya itu, nanti kita langsung semprot fungis sama insek ya, untuk melindungi dari hama. Oke, sekian dulu ya dari Wong Ladangan. Mohon maaf sekali lagi jarang upload karena kemarin kita benar-benar sibuk, habis lahiran, terus kita pindahan. Ya, tahu sendirilah kesibukannya seperti apa. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.